Nagita Slavina gendong baby Kenzo, rambut jambul disanjung. Dikutip dari suara.com, Nagita Slavina akhirnya ke rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven menemui Kenzo Eldrago Wong. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram pribadi @rafinagita1717. Tampak Nagita Slavina menggunakan busana motif tersenyum manis ke arah kamera. Ibu satu anak ini menggendong buah hati kedua Baim Wong dan Paula. Anaknya siapa ini? Tanya Nagita Slavina di Instagram. Tampak bayi mungil pakai busana warna orange yang manis. Rambut jambul yang tebal pun menuai sorotan netizen. Banyak yang menyanjung Kenzo Eldrago Wong nih. Beberapa netizen memuji kegantengan adik Keanu Tiger Wong ini. Rambutnya udah selebew aja atuh? Tanya netizen. Rambutnya masya Allah, kata yang lain. Buset, rambutnya mantap banget, sahut netizen. Masya Allah, rambutnya lebat banget, dijambul lagi, kata netizen lainnya. Wah, rambut lebat dan jambul baby Kenzo tuai sorotan saat digendong Nagita Slavina. Gimana menurutmu, gemesin atau tidak? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.